3 risiko PSS Sleman tukar Zee Valente dengan Higor Vidal dari Persebaya, Slemania BCS pasti tak rela. Persebaya Surabaya kabarnya ingin tukar guling dengan gelandang asing PSS Sleman, yakni Zee Valente. Zee Valente akan ditukar oleh gelandang asing Persebaya Surabaya, yakni Higor Vidal untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2022-2023. Dilansir tribunwow.com, risiko PSS Sleman melepas Zee Valente dapat dirangkum. Satu lini serang melempem PSS Sleman memiliki masalah di sektor penyerangan selama putaran pertama Liga 1 2022-2023. Namun, masalah PSS Sleman paling utama adalah ujung tombaknya yaitu Michel Cagas yang mandul. Padahal Zee Valente sudah tampil ciamik dan selalu menyuplai bola-bola matang ke Michel Cagas. Jika Zee Valente ikut dilepas, sektor penyerang PSS Sleman semakin bermasalah. 2. Higor Vidal rentan cedera. Higor Vidal memang gelandang serang ciamik yang dimiliki Persebaya Surabaya. Terbukti Higor Vidal bisa mengoleksi 5 asis dalam 11 pertandingan bersama Persebaya Surabaya di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Kendati demikian, Higor Vidal memiliki 3 sejarah cedera terutama selama di Persebaya Surabaya. Menukar Higor Vidal dengan Zee Valente bakal berisiko besar bagi PSS Sleman. 3. Butuh adaptasi lagi, Higor Vidal belum tentu cocok dengan gaya permainan pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro. Para pendukung PSS Sleman, Slemania dan BCS tentu tak rela pemain kesayangannya yaitu Zee Valente ditukar. Menarik dinantikan apakah PSS Sleman benar-benar rela menukar Zee Valente dengan Higor Vidal dari Persebaya Surabaya.